Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini cara memasak kerang, yaitu kerang madu. Wah, luar biasa. Kalau kerang madu itu dagingnya lebih tebal dan kenyal, enak sekali. Tadi habis pulang ke pantai, ada nelayan yang mencari kerang, terus saya beli ini. Jadi barangnya fresh sekali ini. Ini langkah-langkah memasak kerang asam manis. Pertama, setelah direbus sekitar 20 menit, ditiriskan, dipindah di ompreng. Nah, seperti ini, kita tiriskan dulu. Ini langkah-langkah ditiriskan sebelum kita buat kerang asam manis pedas, mantap pokoknya ini. Ini sampai habis ditiriskan. Panas ya. Bumbunya dulu. Ya, kita siapkan bumbu-bumbunya, antara lain bawang merah, bawang putih, cabai, sedikit daun salam untuk pengharum, juga bisa sedikit menghilangkan bau amis. Tapi kerang fresh ini sebetulnya tidak ada bau amisnya. Bagus ini kerang madu ini. Kita gongso bumbunya, kita sangrai atau kita gongso bawang merah, bawang putih, cabai, salam. Nah, seperti ini kita sangrai sampai kelihatan alum atau layu, nggak terlalu matang juga nggak terlalu mentah. Nanti akan menjadi asam manis yang sangat luar biasa. Itu rahasia sekali itu. Apabila masak, menggongso bumbu itu jangan sampai kering atau jangan sampai garing, justru malah menghilangkan rasa sedapnya. Kita biarkan sedikit berubah warna kuning, bawang merah maupun bawang putihnya. Baunya sudah kelihatan sangat harum dan lezat sekali ini baunya ini. Menusuk dan menggugah selera sekali ini. Berarti menunjukkan bahwa bumbu yang kita sangrai ini sudah mulai masak atau sudah mulai matang. Kita biarkan dulu sebentar. Kita kasih air. Langkah berikutnya kita kasih air secukupnya, 1 gelas. Coba kan, penyelera. Gak seng.
Airnya secukupnya, dikira-kira saja. Setelah bumbu kita sangrai, kita kasih air. Terus kasih garam. Kasih garam, kasih gula. Kasih garam secukupnya, kasih gula secukupnya. Gula dan garam ataupun bumbunya menyesuaikan banyaknya kerang yang kita masak asam manis nanti.
itu enak banget. Santan tomat.